Hai, kembali lagi bersama saya Ferdinand dan produk dari Cavarlo Compact. Ini saya akan hari ini untuk mendemonstrasikan dan memberikan sebuah produk knowledge untuk produk Cavarlo Compact ini. Produk Cavarlo Compact ada dua jenis, jadi ada satu warna hitam dan satu lagi warna merah. Dan dalam satu paket penjualannya sudah termasuk pouch. Ya, ini udah ada pouchnya udah ada resletingnya. Jadi pada saat kita mau traveling kemana-mana, ini sudah sangat sangat compact. Nah, apa aja sih yang dapat di dalamnya? Yaitu kita udah dapat filter, ya. Lalu kita juga udah dapat produknya. Di dalamnya ini ada silikon, di mana silikon ini adalah bahan yang sangat natural dan bahan yang sangat aman untuk tubuh, ya. Dan tahan panas yang cukup tinggi, ya. Jadi kita pakai bahan ini. Nah, bagaimana cara untuk memakai produk ini? Nah, satu, kita butuh kopi yang sudah menjadi bubuk seperti ini. Ini kita grind secara medium, kita isikan ke dalam sekitar 10 gram aja udah cukup. Lalu kita isikan lagi air, kita isikan air sampai penuh. Bisa di zoom lihat di sini, penuh sampai seperti itu. Oke. Lalu kita tutup. Oke. Lalu kita tutup lagi. Nah, pada tutup, pada saat proses tutup seperti ini akan kedap udara dia. Jadi walaupun kita terbalik ini, terbalik seperti ini akhirnya tidak akan keluar. Ya. Dan fungsinya Cavarlo Compact ini adalah pada saat kita melakukan cold brew memerlukan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan hot brew. Hari ini kita demoin hot brew. Cold brew membutuhkan waktu di atas 2 jam untuk mendapatkan sebuah kopi cold brew. Nah, dan salah satu faktornya untuk mendapatkan kopi cold brew adalah supaya dia harus terus berguncang dan dikocok terus menerus. Karena dia menggunakan media air dingin, jadi lebih lama si kopi itu tercampur dengan air. Ya, kalau hot brew itu pada saat kita melakukan perjalanan, dia akan terkocok seperti ini. Ya, kopi itu lalu akan matang. Ya. Kita lihat dulu nih kopinya sekarang. Kopinya udah tercampur dengan sempurna dan udah masak dengan sempurna. Sekarang kita tuang ke media nih, tuang ke gelas. Lalu kita push. Tidak perlu tenaga yang besar, ya. Ini semua orang bisa melakukannya. Kita tekan seperti ini. Sampai dan keluar udara aja. Nah, udah habis airnya. Dan kopi udah siap untuk dinikmati. Oke, sekian aja produk knowledge dari saya. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.